Kabar mengejutkan datang dari media asal Spanyol, Mundo Deportivo, yang mengeklaim bahwa Sadio Mane tertarik untuk pindah ke Barcelona. Meski masih memiliki kontrak hingga Juni 2023 dengan Liverpool, Mane dilaporkan terbuka untuk hijrah ke Camp Nou karena ingin memenangi Ballon d'Or. Mane percaya peluang untuk memenangi trofi bola emas tersebut jauh lebih besar jika berkostum Barcelona. Bak Gayung bersambut, Barcelona memang berencana untuk mendatangkan striker tajam di bursa transfer musim panas 2022. Awalnya, Barcelona ingin merekrut mesin gol Borussia Dortmund, Erling Haaland. Namun, Haaland justru memilih untuk bergabung dengan Manchester City. Setelah gagal mendapatkan Haaland, El Barca sempat dispekulasikan bakal merekrut Robert Lewandowski atau Mohamed Salah. Akan tetapi, dua penyerang tersebut juga cukup sulit untuk digaet. Mane sendiri bukan striker biasa-biasa saja. Sejak bergabung ke Liverpool dari Southampton pada 2016, Mane langsung menjadi pemain andalan di skuad Jurgen Klopp. Pada musim 2021-2022, Mane telah membukukan 14 gol dan 4 assist dari 32 penampilan di lintas kompetisi. Secara total, penyerang timnas Senegal itu sudah menorehkan 118 gol dari 265 laga bersama The Reds di seluruh ajang. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.